Well, hello guys, welcome and welcome back to MONTV. Video kali ini gue bakal bikin MV reaction dari comeback terbarunya Astro. Astro. Judulnya One. Wah, udah lama banget gak nonton Astro. Dulu terakhir bucin Astro tuh waktu koin cover Astro. Aduh banget, itu aja lagunya masih buca beso ya he. Ah, generasi berapa itu? Oke, bakal kayak mana nih comebacknya kali ini? So let's check it out. Astro One MV. Yup. Let's go. Ya orang ganteng mah bebas. Cincin. Hol. Tuh siapa tadi, Rocky? Sanha, ya Sanha, Sanha, Sanha. Ganteng selalu. Hah? The extension. Bening, bening, bening. Hoho, hoho. Beda banget. Seolah dia tuh grow up. Wah, ganteng. Aku baru ini ngeliat MJ ganteng banget anjir. Ini ya? What? Mas spesial sama coba. Kayak, hah, MJ, ini MJ. Wah. Cincin aku. Ih, gondrong si Moonbin kayak aku. Sanha masih bocah seperti biasa ya Sanha. Atau aku melihatnya dia tuh kayak bocah gitu Sanha tuh. Rocky. Oh, Rocky tuh tadi. Aku kira sih Jinjin. Yeay. Oh yeay. Ih, kok baru sadar. Crop top. Jinjin why? Kau nggak punya kotak-kotak di balik itu, mana ada kotak-kotaknya ini? Gak ada kotak-kotaknya. Mana? 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 Tuh. Kenapa sih? Kenapa sih lagi pada demen banget pakai crop top deh? Heran. Ini pengaruhnya si Kai ini. Koko Bob. Koko Bob. Koko Bob, mulai Koko Bob apa ini ya? Obsession ya? Memang. Oke. MJ.
Uff, tersinari. Ganteng banget. My god. My god, aku oleng ke MJ. Oh god. Ya, manusia ganteng. Dikasih apaan tuh? Oke. Kita lihat sunset. Sumpah, MJ ganteng banget. Oh my god. Okay. Rock the stage. Yeah. Itu kenapa sih dia si Dede pakai tindik-tindik di hidung? Tatapannya Moonbin. Jigya. Ya, aku tinggal nunggu nonton ini performance-nya. Alright. Wow, yang bikin aku speechless. MG, man. My god. Wow. Aku baru menyadari MG seganteng itu. Oh my god. Oh my god. Man, boom. Okay. Applause buat makeup artist, stylist, dan lain-lainnya. Mereka tampak ganteng-ganteng dan keren-keren. Alright. Ya, terus untuk musik sendiri, aku pribadi sih aku lebih suka Astro waktu masih awal-awal. Jadi mereka masih berkonsep, bener-bener ada konsepnya tuh kayak teenage, terus transisi ke dewasa gitu-gitulah musik-musiknya tuh. Terus kan mulai kesini mereka mulai ngerambah beberapa genre lain sebelumnya. Dan kalau untuk lagu ini sendiri, aku belum rasa nyantol sih. Cuma mereka kantong-kantong lah, nyantol aku visualnya aja. Oh my god, MG. One, two, ten. Untuk MV-nya sendiri gak ada yang spesial kecuali merekanya sendiri ya. Untuk MV editing dan lain-lain so-so sih, jadi 6/10. Untuk musiknya belum nyantol bener nih. Di awalnya aku belum nyantol, jadi mungkin 7/10. Visualnya 20/10, dua kali lipat pokoknya. Oke. Mungkin segini dulu untuk reaction Astro One. Kita nantikan comeback mereka selanjutnya.